bangsa. Kedua-duanya tidak boleh dipisahkan, meretasi zaman, melangkaui masa dan menongkah arus keonenan. Ringkasnya, sastrawan adalah pembicara zaman yang merakam manusia dan kemanusiaan dengan kata-kata pestal. Kalau diimbau sejarah, tanpa sastra dan sastrawan, pastinya era Renaissance Barat amat membosankan tanpa seni yang dipercikkan daripada karya-karya genius William Shakespeare dengan gaya pengarangannya yang menakluk jiwa dan minda. Tanpa sastra dan sastrawan, zaman Yunani kuno juga pastinya lebih suram dalam silamnya tanpa tarikan dan sentapan makanan jiwa dan rohani daripada puisi epik Iliad and the Odyssey. Begitu jugalah dengan senario tanah air kita. Tanpa naskah berkhidmat seperti Hikayat Hang Tuah atau Sulalatus Salatin, di mana serinya budaya dan tamadun bangsa. Lanjutannya, apabila berbicara tentang mana-mana karya penulisan yang besar, bertahap, avant-garde seperti kitab-kitab klasik berbentuk hikayat, kita tidak memandang enteng atau mempersempitkan wawasan kita hanya kepada karya yang mengambil rangkuman dan rakaman yang besar dan luas sebegitu. Kita lihat juga karya yang besar dan mendunia walaupun ia hanya mengambil latar dan masa yang amat kecil dan lokal sifatnya. Misalnya, karya antarabangsa seperti To Kill a Mockingbird karya Harper Lee yang hanya mengambil latar sebuah pekan kecil di Alabama, sama seperti Rimba Harapan karangan Christmas umpamanya yang hanya mengambil latar janda baik. Justru terbit daripada anjung kesedaran itulah kerajaan negeri Pahang menanam tekad untuk lebih berkomited dengan sebarang usaha yang digerakkan bagi mengangkat keunikan sastra negeri ini supaya martabatnya boleh dijulang menjadi kebanggaan anak negeri dan sekaligus menjadi warisan dan khazanah kearifan watan kita. Kerajaan negeri turut cana akan peri pentingnya aktiviti dan kegiatan sastra di negeri Pahang yang sentiasa menjadi wahana kepada para karyawan untuk menumpahkan idea, menzahirkan gagasan dan melampiaskan misi masing-masing menerusi karya-karya yang berimpak dan bermutu tinggi. Kita sedia maklum bahawa selain memiliki karya bersifat masterpiece atau adikarya, negeri Pahang juga memiliki para penulis dan sastrawan yang amat berpengaruh. Di antara sastrawan terkemuka di negeri kita, terlebih awal daripada karyawan semasa seperti Dato' Arifin Said, Roslan Madun, Muhammad Mansur Abdullah dan Cikgu Tio Wei Sing adalah tokoh yang tidak perlu diperkenalkan lagi di lapangan kesusasteraan nasional seperti Pak Sarko, Ibrahim Omar dan tentunya sastrawan negara pertama Chris Mas. Karya-karya penulis Pahang yang berstatus magnum opus seumpama Rimba Harapan, Putera Gunung Ledang, Desa Pingitan telah pun menjadi karya besar dan banyak daripadanya telah diterjemahkan kepada pelbagai bahasa asing dan dipersembahkan ke persada antarabangsa. Kelebihan para penulis kelahiran Pahang ini pastinya berupaya membuka mata banyak pihak bahawa negeri Pahang tidak ketandusan karyawan dan sastrawan yang berwibawa. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian,
Tidak memadai jikalau sebuah kerajaan itu hanya menggunapakai kata-kata mulut nan indah semata-mata untuk mengagumkan khalayak pendengar. Kerajaan